Sudah masukkan daun sup, sekarang kita masukkan bawang goreng. Oke, dah siap. Hai guys, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita pagi ni saya nak apa ni, nak prepare barang-barang untuk meniaga kejap lagi. Bukan meniaga dekat luar tau, kita orang meniaga dari rumah je. Jadi ni saya nak masukkan sos apa ni dalam botol. Supaya senang nanti saya start masak nanti tengah hari. Ni saya baru balik dari ambil kakak Ulia balik sekolah. Jadi ni kita masukkan mayonis dan sos siap-siap dalam botol. Supaya nanti tak banyak kerja. Sekejap lagi tengah hari kita tinggal goreng ayam. Lepas tu nak bakar roti. Suami ayah diorang ni kerja shift malam. Mak tadi malam dan hari ini. Ni, kita masukkan ke sini. Tapi ada semut. Ni botol-botol ni. Saya dah basuh. Ni yang bekas sos yang hari tu kita meniaga tu. Dia jadi kala merah. Ni kita masukkan sos cili dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hari tu kita orang banyak buang sos. Beli barang banyak-banyak. Lepas tu hari tu tiba-tiba stop niaga. Dan sos tu dah expired. Masa beli tu tak tengok tarikh expired dia berapa lama. Lepas tu terbuang macam tu je. Mayonis satu pack yang besar tu kan. Yang kuning tu yang macam ni. Satu pack yang besar ni kita orang buang. Dan sos macam ni ada dua ke tiga. Saya buang. Dengan sos cheese lagi. Dengan sos. Sos apa namanya? Sos yong tofu. Masa kita orang beli tu tak tengok tarikh dia. Tarikh dia apa ni? Sekejap dah expired. Hari tu kita orang buang yang bekas macam ni guys, dalam plastik macam ni. Besar. Bekas dia pun tak cukup ni botol dia. Ha tu dah penuh. Yang ini nak isi sos keju. Ni. Okey, ni sudah siap kita masukkan. Nah, ini kenapa tak boleh tutup ni? Saya dah prepare barang-barang ni. Saya kejap lagi nak masak lauk. Sebab tengah hari nanti dapur ni kita akan pakai nak goreng ayam, nak bakar daging burger. Jadi saya nak masak awal-awal guys. Jadi kita nak masak ni je. Nak masak sup ayam. Kita nak masak sup ayam. Dan dalam peti ais dah ada sambal belacan. Itu je. Ni kita nak potong apa ni? Kobis bunga ni. Kobis bunga ni pun dah layu dah sebab dah banyak hari beli. Dah hitam-hitam ni kita buang yang hitam-hitam ni. Sayuran sekarang mahal. Jadi sayang kalau dibazirkan. Sarapan pun belum ni. Tapi dah beli nasi lemak dah tadi. Kita nak kopek carrot ni pula. Tapi rasa macam tak cukup je banyak ni. Tapi tak apalah. Ni ada lagi sikit ni. Oh tapi ni dah layu sangat. Tak apa kita buang je.
Ni kita popek carrot. Coba merah. Nak buat apa? Potong je macam ni guys. Sebab kalau dalam sup saya suka carrot ni apa ni? Tebal-tebal macam ni. Jadi tak adalah dia jadi lembik. Eh apa ni? Lobak merah ni pun ada sebatang ni je. Cukup kot. Ini kita masukkan garam. Kenapa dah Cik Afiah ni sepah-sepah lah. Masukkan garam. Semua dikeluarkan. La ilaha illallah. Tengok tu. Habis semua dikeluarkan tu. Tu. Pula masuk dalam tampi tu. Tu masuk dalam tampi tu adik. Banyak kerja dia. Kita keluarkan semua barang-barang. Ni kalau biar saja lagi kan memang habis keluar semua keluar. Boda. Ni kita nak masukkan ni jugalah. Mana saya punya ni? Dah habis tu. Aduh. Ni. Saya lupa nak masukkan ni tadi guys. Ni ada pati ayam dan juga rempah sup. Ni ada rempah sup. Saya lupa nak masukkan dalam sekali, nak tumbuk sekali. Tu ada pati ayam juga. Masukkan pati ayam. Dan kita tumbuk lagi sekali. Kejap je sebab benda ni kan dah memang dah hancur kan. Cuma kita nak campurkan je dalam. Siap kita ni. Jom sekarang kita start masak sup. Ni ayam yang kita dah cairkan tadi. Kita nak potong guys. Kita potong dia kecil-kecil sikit. Saya kalau masak sup suka guna yang bahagian-bahagian tulang. Saya rasa lagi sedap. Dan saya gunakan kaki dia juga, kaki ayam. Ni kita nak potong ayam ni kecil-kecil sikit. Basuh, bersih. Ini saya nak perahkan sedikit limau. Perahkan apa ni? Limau ni dekat ayam supaya dia tak bau hanyi. Kita biarkan dia selama 10 minit sampai apa ni, sampai air limau ni meresap ke daging ayam tu.
kita masukkan rempah 4 sekawan. Ni kita masukkan serai. Dan juga apa bawang yang kita dah tumbuk tadi dengan rempah sup dan juga pati ayam. Ini kita tumis sampai apa ni bawang ni dia sedikit garing. Ini kita masukkan lada putih. Okay, ni ayam kita dah basuh balik. Sekarang kita masukkan ni dia punya apa ni? Bawang ni dia dah garing tau. Ni kita masukkan ayam. Ni kita tumislah ayam ni sampai dia separuh masak guys. Sampai dia menyerap apa tu dia punya dia menyerap rempah-rempah yang kita tumbuk tadi yang kita tumis tadi. Ni kita masukkan air sebab apa ni? Ya ayam ni dah separuh masak, ni kita masukkan air guys. Ni saya masukkan sayuran yang keras-keras dulu guys, ni lobak merah dan juga kentang. Sebab dia lambat apa ni, dia lambat lembut kan. Jadi kita kena masukkan awal-awal. Sayuran yang lembut-lembut tu kita masuk last-last nak jap lagi. Jadi kita rebus sampai sayuran ni lembut. Sampai kentang tu lembut guys. Kita dah masukkan sayuran. Sekarang kita akan tutup. Dan kita renehkan sampai sayuran tu lembut. Nah jadi saya masak sup ni. Saya dah tak masak sayur lagi sebab dah ada sayuran kan. Lepas tu dalam peti ais dah ada sambal belacan. So kejap lagi mungkin saya dadakan telur je. Lepas tu dah siap. Lepas tu tengah hari kejap lagi. Ada orderan burger dan tengah hari tu saya dah start nak goreng ayam. Lepas tu petang tu kita orang bungkuslah burger tu dan petang suami saya pergi kerja dalam pukul 6. Sama ada dia terus bawa pergi tempat kerja ataupun saya kena hantarlah pergi tempat kerja tu, pergi tempat kerja dia orang. Okey. Korang stay tune terus, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Terus sini. Jagung. Kenapa tak nak makan jagung? Letak tu ni. Okay guys, jemput sarapan guys. Tadi pergi pasar tadi sempat beli nasi lemak 3 bungkus. Makan nasi lemak biasa je. Korang dah sarapan ke belum? Biasa korang sarapan apa guys? Sarapan kegemaran korang lah. Saya lebih, kalau saya suka makan apa sejenis yang sup-sup macam tu lah. Macam lontong ataupun bihun sup, soto. Kalau nasi lemak ni kurang. Lah. Ya, dia ni. Tak payah makan pas sini. Ni apa? Yang semalam punya. Bakwan jagung semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan semua. Nak apa? Ayo. Jangan tumpahkan tau. Kan jatuh. Tadi
Tak macam mana agaknya si Afia ni, dia seorang-seorang kat, kat pintu tu. Jatuh. Lepas tu bibir dia dah berdarah. Sebab terkena gigi dia. Terkunap. Lepas sarapan ni. Lepas sarapan ni kejap lagi kita nak sidai kain pula guys. Alhamdulillah dah siap sarapan. Sekarang kita lanjut nak buat kerja. Nak pergi basuh pinggan lepas tu nak sidai kain pula guys. Okey, ni dah minyak yang kita dah renih kan. Kentang dia pun dah lembut dah. Kita masukkan sayuran-sayuran yang lembut. Bawang Holland dan juga kubis bunga. Dan kita biarkan sekejap. Ini saya masukkan sedikit garam. Ini kita masukkan daun sup. Kita tutup api guys. Lepas tu kita masukkan daun sup. Sekarang kita masukkan bawang goreng. Okey, dah siap. Tu dia. Punya sup dah siap guys. Sekarang kita dah boleh buat kerja lain. Okay guys, sup kita pun dah siap. Dah siap masak. Nasi belum masak lagi. Dan sekarang kita nak sidai kain dululah. Kita nak sidai kain dulu. Lepas tu nanti baru kita masak nasi. Lepas masak nasi kejap je. Jadi kita nak cabutkan apa ni, kain-kain yang kering ni daripada hanger dia. Hanger ni tak cukup. Padahal dah banyak kali dah beli hanger tapi asyik tak cukup je. Pening lah. Mana dia pergi kat eh. Afia tu tengah nyanyi.